Haruskah ku bilang cinta? Hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Masih dengan keseruan konser Rosa di Kuala Lumpur, Malaysia Dream Festival nih. Yang pasti ada Onyo Betran Putra Onsu sebagai penyanyi pembukanya. Kali ini kita akan ngerasin lagu kedua dari Onyo, Ku Menunggu. Aduh, aku yakin kalian juga pasti nunggu banget reaksi dari aku, karena aku nontonnya live langsung di Kuala Lumpur nih. Biar bisa jati. Enggak sih, sebenarnya ini lebih tepatnya aku balas dendam. Karena kemarin waktu konser Onyo yang di Indonesia, aku gak sempet nonton karena aku lagi sakit. Jadi ini kesempatan aku buat nonton Onyo nyanyi, perform. Ya udah di sini. Pas momennya aku lagi ada kerjaan di sini ya. Tapi nih ya, sebelumnya aku minta maaf dulu nih. Di video kedua ini aku gak nonton dari awal. Karena mungkin kalau kalian nonton video pertama, aku jelasin kalau aku itu sempat salah posisi. Harusnya aku di depan, tapi aku masuk dari pintu belakang. Jadi aku jauh di belakang. Akhirnya pas mau lagu kedua, habis Onyo nyanyi lagu pertamanya, aku dijemput sama temanku buat pindah lokasi. Jadi butuh waktu buat jalannya. Akhirnya lagunya agak kepotong sedikit. Jadi nggak dari awal nih aku dengerinnya. Jadi kita reaksiin yang aku rekam aja ya. Udah ya nggak jauh-jauh banget sih. Ya udahlah, langsung aja, aku yakin kalian udah nonton videonya, ada di channel aku juga. Kita tontonin Onyo Ku Menunggu, dan kalian semuanya subrek lah, ayolah langsung aja Ku Menunggu Onyo Betran Putra Onsu. Udah langsung ke sini ya. Ini yang aku bilang tadi, aku nontonnya nggak dari awal karena proses jalan ke pindah lokasinya agak depan. Suara siapa itu? Aku nggak ngeh itu suara siapa. Ku tetap menunggu riff and run-nya. Dan yang pasti suaranya Onyo di sini lembut banget. Gak terlalu kayak Onyo biasanya yang powerful segala macam. Di sini Onyo nyanyinya bener santai banget. Sesuai sama ini kan pakai akustik gitar ya. Jadi nyanyinya memang harus lembut, santai, enak, mengalun. Semua dilakuin sama Onyo. Konsentrasi yuk. Tetap menunggu. Ada 3 kali tadi aku notice improve-nya di sini dipakai sama Onyo. Ya, namanya konser ya, audionya agak terganggu sama penonton yang enggak masalah. Yang penting kita konsentrasi nih dengan suaranya Onyo. Ada 3 improve tadi. Cakep-cakep semua improve-nya. Aduh, kalian dengar suara orang teriak? Oh, pas. You can stand di sini untuk menunggumu. Kasih jeda sama Onyo sedikit dan itu pas momennya enak banget. Reaksinya Onyo keren. Suka banget aku sama Onyo selalu interaksi sama penonton yang ada di sana. Mau beda negara, beda bahasa, beda semuanya, Onyo tetap melakukan itu, interaksi dengan penonton yang di sana. Dan penonton di sana juga gila sih. Interaksi juga sama Onyo, tidak memandang Onyo itu anak
anak ya, hitungannya kan Onyu masih berapa belas tahun gitu kan. Tapi mereka bener-bener yang enjoy semuanya, bener-bener nyanyi bareng, chill bareng semuanya. Sindik lagi ke penonton. Menunggu. Tapi dia di XD loh, dia teriak-teriak onyo 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 loh. Harus enak. Mohon maaf ya. Body language-nya Onyo enak banget. Benar-benar kayak groove-nya dia ngikut banget. Haruskah aku bilang cinta, hati senang. Badannya ikut ikut groove kan, jadi enak gitu alunannya. Tuh lihat badannya. Tanpa dancer, Onyo nggak mati kutu loh di sana. Bener-bener panggung tuh dikuasai kiri kanan depan belakang semua dikuasai sama Onyo. Aduh enak banget. Tak menunggu. Riff and run-nya gak ketinggalan kan. Selalu ada riff and run dari Onyo tuh. Semua nyanyi loh. R&B-nya cakep nyok, cakep banget, cakep banget. Semua teriak bro. Aduh. Kalian bisa dengar falsetonya Onyo, riff and run-nya Onyo, nada tingginya Onyo, improvisasinya semuanya ada. Pas bagian tadi yang apa tadi yang falsetonya Onyo itu penonton pada teriak loh, asli teriak semuanya. Aduh. Kalau yang teriak-teriak onyo-onyo itu yang suara cowok, suara aku. Di sini Onyo nyanyiin lagu ini bener-bener yang santai, mengalun, tidak banyak dianeh-anehin, gak ngeluarin power yang biasa Onyo keluarkan kalau lagi nyanyi gitu kan. Suara Onyo kan powernya oke kan. Di sini bener-bener yang kayak groove aja nyanyinya, enjoy aja semuanya. Tapi ya sering kita bilang nih, Onyo semakin dia santai nyanyinya, semakin dia selengean nyanyinya, semakin dia kayak cuek aja, itu bener-bener makin enak, makin endol. Apalagi tipe-tipe lagu seperti ini ya dinyanyiin sama Onyo dengan gaya santainya, bener-bener enak banget. Itu kalau kalian nonton langsung tuh bener-bener yang sumpah enak banget. Gak perlu yang keras-keras yang kayak gini aja tuh udah aduh aduh, ini benar-benar pembukaan ya yang benar-benar yang aku bilangin oke banget, pemilihan lagunya pas banget. Tapi sebenarnya jujur nih, aku ngira Onyo tuh bakal nyanyiin lagu pesta karena kan enak nih ngajak dance semuanya gitu. Kayaknya Onyo nyanyiin lagu dia deh, lagu pesta deh. Ternyata enggak, nyanyiin lagu Rosa semuanya. Dan
benar-benar sukses banget. Onyo benar-benar mencuri perhatian banget di sana kemarin. Benar-benar Onyo, ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti perkembangan Onyo di Asia, di dunia, kita nggak tahu ya. Nextnya Onyo masih muda, masih panjang karirnya ya. Kita tunggu aja ini selanjutnya Onyo mau kasih gebrakan apa lagi? Single kah? Konser lagi kah? Kita tunggu aja ya. Kalau buat kalian, aku tunggu subreknya, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.